Di sini aku mau ajari kalian cara menghilangkan flek hitam bekas jerawat ngecilin pori dalam tempo 1 minggu. Bahan-bahannya pare diparut. Pare, dia mengandung zat-zat yang bagus sekali untuk kulit. Kalau kalian bikin jusnya, kalian minum airnya, itu bisa ngempesin perut. Bisa juga menghempas lemak-lemak di perut. Kalau kalian taruh di rambut, rambut kalian akan subur ya. Anak-anak rambut kalian akan tumbuh, mencegah kebotakan dan uban. Ini pare benar-benar sayuran ajaib. Aku gak tahu ini sayur apa buah, karena banyak orang memakannya mentah. Gak percaya, terserah kalian ya. Di sini kita butuhkan secukupnya aja. Mukamu selebar apa? Selebar daun kelor? Sehektar? Nah, segini cukup sayang. Kalau bisa kalian oleskan ya setiap hari lah. Jangan nanti sekali sehari aja. Tapi hindari paparan matahari kalau pengen hasilnya maksimal. Kemudian setelah pare apa kakak? Jeruk nipis. Ini jeruk nipisku udah mau bosok sayang. Kemarin aku beli 1 kilo. Tinggal berapa biji? Ya aku juga pakai jeruk nipis ke muka. Katanya pakai micin kakak, boleh kau campur micin. Tapi di sini nggak ada Ajinomoto, yang ada Sasa. Bentar ya, aku pakai juga. Nah ini kasihkan beberapa tetes, secukupnya lah. Kulit sensitif boleh kakak, ini kan tumbuh-tumbuhan. Kecuali kau kasih tadi odol ke muka, baru nggak boleh. Kalau selama tumbuh-tumbuhan masih bisa. Kemudian campurkan Ajinomoto. Kalau nggak ada Ajinomoto, Sasa. Nggak ada Sasa, Miwon. Nggak ada Miwon, tiga roda. Nggak ada semuanya, kau kasih gula pasir aja sayang ya. Biar digigit-gigit semut muka. Nah, kemudian diapain kakak? Pastikan mukamu udah bersih sayang. Ini mukaku udah bersih, kemudian dioleskan ke muka sayang. Kalau bisa diamkan semalaman ya, biar hilang plekmu. Tengok ini plek aku, ada kan? Ada kan? Kenapa kakak plek kakak ada? Aku kan manusia, makanya plekku ada sayang. Oke, setelah dikasih ke muka sayang, diamkan selama, kalau bisa seharian ya, seharian gak apa-apa. Ini bisa disimpan di kulkas, jangan dibuang. Ini bisa dipakai dua kali lagi ya. Pagi, siang, sore oleskan kalau plekmu tebal. Kemudian tunggu satu harian atau 15 menit. Tapi 15 menit gak bisa lah saya. Aku jujur aja sama kalian. Kalau kalian mau hilang plek hitam kalian seminggu, itu kalau bisa seharian. Ya seharian, gak ada itu 15 menit. Kemudian dibilas kayak mana dia mau bekerja di muka kalian itu. Ya sepahit-pahitnya ya kayak gitulah ya. Jujur-jujur aja lah, seharian coba. Jangan kena matahari ya, pakai topi, pakai payung. Jangan kalian berjemur gini. Oles pagi, bawa sampai apa? Kalaupun kalian mandi, ya oles lagi. Mandi oles lagi, kalau kalian keluar rumah kotor oles lagi. Ngerti? Nah, jadi berapa kali oles ya, namanya juga kalian mau yang murah kan. Kalau kalian mau cepat ke klinik kalian sana, kalau ada uang kalian. Aku aja pakai ini. Oke udah ya. Oke, kemudian dilap. Glowing kan? Kalian ikutilah channelku biar kalian tahu perubahan mukaku. Yang mau mencoba silahkan, yang gak mau silahkan. Terserah Anda.